Hei, tol Abdul. Iki aku Agus, iling gak? Ayo, ayo. Oh, Agus. Lah, ngono tok ekspresine. Mosok cah 10 tahun ra ketemu mau ngomong, "Oh, Agus." Terus aku harus gimana? Sekarang kita sudah enggak selevel. Jadi apa yang spesial dari pertemuan ini? Level-level ngomong apa sih? Emangnya salah nemui konco lawas? Enggak salah. Cuma harus tahu diri aja. Kamu siapa, aku siapa. Bewok sombongmu. Eleng, sukses iku ujian. Ojo sampai pangeran nguji swali eh. Dengar, bahkan asetku gak bakal habis dimakan 7 turunan. Bagaimana mungkin aku bangkrut dan gembel sepertimu? Carimu gak mungkin, tapi kanggo pangeran kabeh mungkin. Sudah, langsung poinnya aja. Kamu jauh-jauh dari kampung, pasti mau pinjam uang kan? Nih aku kasih aja, karena kalau minjem jelas kamu gak sanggup bayar. Ambil sepurane dul. Aku ra butuh duitmu. Mong duit donya 7 turunan ae mok sombong no. Nek pangeran karep saiki pun iso dadekno kowe lugur sandek-ndeke. Wassalam. Ya, halo. Aduh Pak, gawat Pak. Perusahaan investasi yang kita pasarkan ternyata abal-abal. Dia membawa kabur semua uang nasabah dan sekarang kantor kita didemo, minta ganti rugi uang nasabah. Berapa jumlah uang nasabah kita? Sekitar 10 triliunan, Pak. Ah. Sekarang di sini, apalagi yang mau disombongkan, ha? Tolong aku menyesal. Yeah! Tolong pelankan siksaannya. Ini jahanam. Level siksaannya memang kenceng banget. Biar aku bakar saja dia. Seperti dia telah membakar perasaan saudara-saudaranya. Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri?